tetap kita hidup rukun dan damai. Amin. Terima kasih ya, Bu. Bahaya. Jadi tugas kita panjang ini, bukan hanya persoalan di pengadilan lapan yang datang. Kita pun, saya pun bupati tak berani mengatakan bahwa ini mempunyai saya tanpa izin, apalagi menembak. Bahwa kita bekerja itu, kita jangan dikendalikan orang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Bisa saya foto juga, saya mau kirim. Boleh. Ani, Ani. Saya ini untuk seluruhnya saya ingatkan ya, untuk mengambil gambar waktunya sekarang. Ketika sidang sudah dimulai, tidak ada lagi yang mengambil gambar. Tuan Muhammad Cesar Dalpa Wibowo adalah 8 tahun dan masih tergolong anak menurut pasal 1. Kosong waktu Indonesia bagian tengah di dalam kelas sekolah dasar negeri. Sudah ya, akan mengajukan keberatan tidak? Atau menyerahkan ke penasihat hukumnya? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu? Ibu merasa bisa dijebak atau bagaimana? Bagaimana sampai pertemuan itu langsung? Iya, Pak. Maksudnya bagaimana itu? Bisa diceritakan itu bagaimana? Karena di situ waktu penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Kami menganggap somasi itu tidak punya dasar ya, tidak punya dasar. Pertama bahwa legal standingnya siapa sih yang mau melapor ini kan, yang keberatan? Karena di dalam pernyataan yang disampaikan Ibu Supriyani dalam pencabutan kesepakatan kan, itu yang disampaikan adalah kondisi pribadi Ibu Supriyani bahwa dia merasa tertekan ya, kondisinya masuk dalam ruangan yang dipenuhi oleh pejabat ya, kemudian kesemuanya juga menginginkan bahwa Ibu Supriyani damai, tentunya ini adalah kondisi yang tidak berimbang ya, dalam posisi yang kami pikir membuat Ibu Supriyani merasa tertekan, sehingga siapa yang dicemarkan nama baiknya di situ? Kalau merasa bahwa Ibu Supriyani tidak tertekan ya, saya pikir mereka harus coba dulu berada dalam posisi Ibu Supriyani, cobalah dalam posisi Ibu Supriyani supaya bisa merasakan apa yang bisa dirasakan Ibu Supriyani ya. Nah, gitu. Saya foto dulu, saya mau kirim. Boleh. Ani. Saya ingin untuk seluruhnya saya ingatkan ya, untuk mengambil gambar waktunya sekarang. Ketika sidang sudah dimulai, tidak ada lagi yang mengambil gambar. Tuan Muhammad Cesar Dalpa Wibowo adalah 8 tahun dan masih tergolong anak menurut pasal 1. Kosong waktu Indonesia bagian tengah di dalam kelas sekolah dasar negeri. Sudah ya, akan mengajukan keberatan tidak? Atau menyerahkan ke penasihat hukumnya? Jamnya
jam 28. Bahaya. Jadi tugas kita panjang ini, bukan hanya persoalan di pengadilan malam yang datang. Kita pun, saya pun bupati tak berani mengatakan bahwa itu ini mempunyai saya tanpa izin, apalagi melempar. Bahwa kita bekerja itu, kita jangan dikendalikan orang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ada. Untuk tetap kita hidup rukun dan damai. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ayo. Ya. Hah? Tanpa kan ya. Kembali lagi dong. Saya ingin untuk seluruhnya saya ingatkan ya, untuk mengambil gambar waktunya sekarang. Ketika sidang sudah dimulai, tidak ada lagi yang mengambil gambar. Tuan Muhammad Cesar Dalpa Wibowo adalah 8 tahun dan masih tergolong anak menurut pasal 1. Kosong waktu Indonesia bagian tengah di dalam kelas sekolah dasar negeri. Sudah ya, akan mengajukan keberatan juga atau menyerahkan ke penasihat hukumnya. Bahaya. Jadi tugas kita panjang ini, bukan hanya persoalan di pengadilan malapan yang datang ini. Kita pun, saya pun bupati tak berani mengatakan bahwa itu ini mempunyai saya tanpa izin, apalagi melempar. Bahwa kita bekerja itu, kita jangan dikendalikan orang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ada. 8 tahun dan masih tergolong anak menurut pasal 1. Kosong waktu Indonesia bagian tengah di dalam kelas sekolah dasar negeri. Sudah ya, akan mengajukan keberatan juga atau menyerahkan ke penasihat hukumnya.